Hello semua. Ini hari saya nak kongsi macam mana kita repair ataupun ganti kepala paip yang bocor. Sebenarnya sudah lama kepala paip ini bocor. Orang rumah suruh saya repair ataupun gantilah. Tapi saya tengok kepala paip ini still boleh kita repair dulu sebab dia bocor tu berada dekat tempat sambung kepala paip. Untuk kita repair bocor ini, kita kena off dia punya power supply air dululah. Biasanya power supply air ni berada sebelum kepala paip lah. Okey. Sekarang kita sudah off dia punya power air supply. Barulah kita boleh buka ini air. Kalau tidak, air keluar kuat. Oh, untuk membuka kepala paip ini kita pusing ke kiri. Mula-mula kita buka yang atas dululah. Itu pun sama juga, kita pusing ke kiri. Semua benda yang benda skru biasanya buka, pusing ke kiri. Buka kepala paip ni kena sabar sikit lah. Kalau kita keras-keras nanti dia senam patah sebab kepala paip ni yang depan tu diperbuat daripada dia punya material tu plastik. Kalau patah nanti tambah satu kerja pula. Setelah kepala sudah longgar, baru kita cabut dia punya yang atas tu lah. Lepas tu kita pusing dia punya kepala paip inilah. Pusing ke kiri. Alang-alang buka, kita cuci lah kepala paip ni bersih-bersih sebelum kita pasang balik lah. Untuk part atas ini kita kena hati-hati sikit sebab ada washer. Pastikan tangan kita bersih ni, washer dia tidak tanggal lah, itu washer rubber supaya untuk mengelak bocor bahagian atasnya. Lepas ini kita bersih kepala paip. Sama jugalah kita bersih biar dia nampak macam barulah. Okey, sekarang semua sudah selesai. Sebelum kita pasang balik, kita kena balut kepala paip dengan white tape lah untuk mengelak dia bocor nanti. Time balut white tape tu pastikan kita balut sepenuhnya lah. Tempat yang ada trip tu pastikan ada white tape sepenuhnya. Okey, sekarang sudah selesai. Kita pasang balik kepala paip ni ke tempat dia tadi. Okey, sekarang kita pasang balik kepala paip ini. Dan pasang ni kita pusing ke kanan. Pusing ketat sikit. Lepas tu baru kita pasang ke bahagian atas. Sama juga kita pusing sampai ketat. Okey, sahabat, itu saja daripada saya. Saya harap ini dapat membantu kalian semua pada yang nak DIY paip rumah yang bocor.